أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سرى يكن أكرم الناس فليتق الله ومن سرى يكن أقوى الناس فليتوكل على الله صدق الله وصدق رسول الكريم. Bapak Ibu, saudara-saudari, kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan Allah. Hari ini kita layak bersyukur dengan kesyukuran yang sangat. Jika kita mau melihat berita di televisi tentang kondisi saudara kita yang ada di Turki dan juga Suriah, Masya Allah, saudara kita yang ada di sana baru saja mendapatkan musibah dengan gempa yang menimpanya. 7,8 skala Richter itu gempa dahsyat. Sehingga tercatat hari ini hampir 12.500 orang yang meninggal. 12.500. Kita lihat ada foto atau video, ada seorang yang berpegangan tangan dengan anaknya yang tertimpa gedung, sementara belum bisa untuk dilepaskan. Sementara mereka kemudian malam harinya terkena badai salju, ya, karena kebetulan pas lagi salju. Masya Allah, penderitaannya luar biasa. Tapi dari itu semua membuat kita bersyukur bahwa kita masih diberi keamanan, kesehatan, kenyamanan, dan seterusnya. Untuk itu kita syukuri. Ya, kita syukuri dengan cara apa? Ayo kita manfaatkan nih kesehatan kita, keamanan ini supaya kita lebih dekat dengan Allah. Dan sambil terus kita doakan nih saudara kita, karena bagaimanapun al-muslimu ahul muslim, sing jenenge wong Islam dulur kanggo wong Islam sanes. Sekalipun tempatnya jauh dari kita, sekalipun mereka di Turki, sekalipun mereka di Suriah dan seterusnya, jika muslim itu saudara. Saudara punya hak atas saudaranya. Nah, setidaknya dongakakan. Kita doakan supaya saudara-saudara yang ada di sana gimana? Sabar, tegar, istiqomah di dalam keimanan, dan semoga yang menjadi korban justru diangkat oleh Allah sampai kepada derajat syuhada. Karena termasuk di antara sebab orang itu sampai kepada derajat syuhada, syahid itu adalah sahibul hadmi, orang yang meninggalnya karena tertimpa sesuatu. Coba bayangkan, nanti silahkan ikuti kabar dan beritanya sambil kita kemudian doakan saudara kita supaya tegar, sabar, dan semoga Allah memberikan pertolongan, memberikan kemudahan, kelapangan kepada saudara kita yang ada di sana, insya Allah. Dan kita berharap dengan doa itu tadi kita memiliki hujah di hadapan Allah bahwa kita sudah peduli dengan saudara kita yang jauh ada di sana, ya. Baik, dan di kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan, ya, pembahasan kita tentang kemarin kita bahas tentang adab kekeluargaan, ya, di dalam hubungan, kaitannya dengan hubungan kekeluargaan. Artinya seperti apa sih etika seorang muslim kepada saudaranya? Saudara dalam tanda petik ini saudara yang masih memiliki hubungan darah, hubungan kekerabatan. Kalau tadi al-muslimu ahul muslim itu adalah ukhuwah Islamiyah, tetapi kalau tadi yang hari ini kita bahas itu adalah kaitannya persaudaraan karena ada nasab, hubungan darah, yaitu kaitannya dengan silaturahim, gitu ya. Kemarin sudah kita bahas, ya. Untuk itu kita akan lanjutkan. Sebelumnya salawat salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah kita, teladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan juga orang-orang yang istiqomah di dalam dinul Islam ila yaumil qiyamah. Ya. Kita refresh dulu Bapak Ibu, kita segarkan
Kalau wingi sampun kita bahas perjumpaan terakhir, nopo to kautamaane nek kula panjenengan niku saged menjaga hubungan silaturahim atau nik persaudaraan, ikatan persaudaraan kita jaga. Apa sih yang akan kita dapat? Satu, ternyata silaturahim itu sarana untuk mendapatkan rahmat Allah. Kita butuh rahmat supaya hidup kita senantiasa dibimbing dalam kebaikan di waktu-waktu yang akan datang. Ya, sering kami sampaikan, nek mboten dirahmati dening Allah, kita mengambil keputusan rasanya mungkin wis apik banget, ujungnya jadi sesalan. Kita memilih pilihan ini, pilihan itu untuk anak kita, sekolah kita, bisnis kita, ujungnya adalah kegagalan. Kenapa? Karena tidak dirahmati oleh Allah. Makanya kita butuh. Ternyata sarana untuk mendapatkan rahmat Allah salah satunya adalah kita jaga silaturahim. Karena Allah Ta'ala ngendika, man wasolaki wasoltuhu wa man koto'aki koto'aki koto'tuhu. Siapa yang menyambungmu atau siapa yang menyambung rahimnya, aku sambung kasih sayang kepadanya. Wa man koto'aki, siapa yang memutusmu, yaitu memutus silaturahim atau pasedulurannya, aku pun putuskan kasih sayang kepadanya. Na'udzubillah, semoga kita tidak mendapatkan hukuman seperti itu, ya. Justru kita berharap rahmat Allah senantiasa terlimpah kepada kita. Termasuk silaturahim itu sebab dilapangkannya rizki. Terusnya kepengen omber cekine, dagang laris, bisnis sukses, kemudian karir kian menanjak, ya. Bahkan mungkin senantiasa mungkin kita mendapatkan kemudahan dari urusan-urusan usaha yang kita lakukan. Jaga silaturahim. Karena janji Nabi berpun, man saro ayub satolahu fir rizkihi, sinten tiange sing kepengin dijembarke rejekine, wayun sa'alahu fi asarihi, siapa yang kepengin dipanjangkan umurnya, sambunglah silaturahim, fal yasil rahimah. Kemudian yang ketiga, ternyata silaturahim itu juga sarana agar doa kita mustajab atau tidak tertolak. Karena aslinya setiap doa yang kita panjatkan pasti dikabulkan oleh Allah. Kepribun? Semua yang kita minta, semua doa yang kita panjatkan aslinya pasti dikabulkan oleh Allah. Cuma bentuknya itu ada tiga kondisi. Ya. Pengabulan dongan itu bentuknya ada tiga kondisi. Ya, karena disebutkan ma min rajulin muslim yad'ullaha ajawajala bidakwatin, tidaklah seorang muslim kok ndonga dengan suatu doa illa atahullahu ihda salasin, kecuali Allah pasti akan memberinya salah satu dari tiga. Sing jenenge donga pengabulane niku salah satu dari tiga. Jadi jangan sekali-kali jenengan pun ngucapin lah percuma donga ora tau kabul be, gitu ya. Jangan dulu. Kenapa? Pengabulan doa bentuknya pripun? Salah satu dari tiga. Satu, nopo sing jenengan suwun dikasih. Ini bentuk pengabulan pertama. Berarti nek jenengan kok nyuwun omber rejekine laris dagangane, berarti bentuk pengabulannya kepripun? Ya rezekine omber, ya dagange laris. Tapi ada bentuk pengabulan kedua. Jenengan nyuwun diomberaken rezekine, jenengan nyuwun supados dagangane laris. Ternyata dagang sepi, rezeki urung omber, tapi kita dijauhkan dari keburukan yang menimpa kita. Mestinya kita tertimpa sakit, tertimpa celaka, tertimpa bencana. Ning gara-gara kita itu berdoa minta lapang rezeki, rezeki belum dilapangaken, ning awake dijauhkan dari sakit, dijauhkan dari celaka. Nah, bentuk pengabulan yang ketiga dadi simpenan teng akhirat. Saged dipahami, jaluk rezekine omber teng dunia ternyata ora omber-omber rezekine, tapi dadi tabungan akhirat. Makanya semua doa itu dikabulkan, tapi dengan catatan
malam yad'u bi ismin wala qati'atu rahim, selama orang itu tidak sedang berbuat dosa, selama orang itu tidak memutus persaudaraan. Lah maksudnya napa? Lah nek enten tiyang donga kok sedang memutus persaudaraan, jebul sedang dineng-nengan dengan saudaranya dan seterusnya, tiga-tiganya tidak dapat. Bisa dipahami? Oh, berarti silaturahim salah satu fadilahnya mendonga tidak tertolak, supaya doa kita tidak tertolak, supaya doa kita mustajab. Ini yang ketiga. Yang keempat, bahkan ternyata silaturahim itu menjadi sebab kita itu besok punya penjaga ketika meniti di atas shirat. Sekolah wengi pun kula aturakan, tidak bisa tidak kita itu pasti harus mendatangi shirat. Sementara shirat itu jalan tipis lagi menggelincirkan, di atasnya ada halang rintang, cakar-cakar pengait, besi-besi penyambar. Sementara ternyata yang namanya shirat itu lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Bagaimana kita selamat? Ternyata watur salul amanatu warrahimu fatakumani janabati shirat. Nanti ketika orang beriman lewat, niku badhe diparingi diutus penjaga dua. Siji al-amanah, dua ar-rahim. Masing-masing di kanan kiri sirot, ana sing teng sebelah kanan al-amanah. Oh, jenengan rumin teng dunia nek dititipi barang dijogo. Oh, jenengan rumin enten amanah tugas niki ditugas diselesaikan dengan baik. Oh, jenengan dititipi sesuatu ternyata tidak khianat. Oh, jenengan diberi tugas untuk mengelola suatu kegiatan dilakukan dengan sebaik-baiknya dan tidak melakukan khianat. Jenengan punya penjaga satu di kanan sirot. Eh, jenengan ternyata karo dulur seneng nyambung dan seterusnya, jenengan punya penjaga kedua di sebelah kiri jenengan, sehingga ketika meniti di atas sirat kita bisa melesat secepat kilat. Dan kemudian bahkan bukan tidak mungkin jenengan jogo pas seduluran di dunia mungkin tidak dapat apa-apa, tidak diuntungkan. Jebul adine jenengan nang dunia sijan utangan, apa-apa nyilih gawene dadi gawe dulure gitu kan, ngrepoti saudara dan seterusnya, tapi menyusahkan di dunia nulung nang akhirat. Bukan tidak mungkin ternyata kita itu bisa kemudian keluar dari neraka karena pertolongan saudara kita. Bukan tidak mungkin. Makanya jaga persaudaraan kita, jaga. Nah, yang keenam, dengan silaturahim kita bisa mendapatkan derajat tinggi di surga. Man saro ayusrofallahul bunyan waturfa'ulahu darajat. Sinten tiyang sing kepengin bangunan istananya dibaguskan, derajatnya ditinggikan, falyasil rahimah, maka sambunglah hubungan silaturahim. Nah, ini ada 6 keutamaan yang dari sini. Ayo, mungkin ada kekurangan sedulur, kita berusaha untuk berlapang dada. Ayo, mungkin kita punya saudara ternyata jan nyebelakan banget, kepriwen? Berlapang dada. Kita tetap berusaha untuk menyambungnya. Untuk dapat apa? Ini nih. Supaya kita dapat rahmat, supaya kita lapang rezeki, supaya doa mustajab, supaya kita punya penjaga di atas shirath, supaya kita dapat syafaat besok pada hari kiamat, termasuk supaya punya derajat tinggi di surga nanti. Nah, sekarang kita bahas. Lah terus jane ada B dengan saudara, mestinya kita apa sih yang kita lakukan supaya kita itu termasuk orang yang menyambung hubungan kekerabatan? Adabnya seperti apa? Adab sih napa adab? Etika. Gitu kan? Etikane karo dulur sih jane kepripun? Nah, baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama, ini nek saged kita sebentar nih suka berkunjung ke tempat saudara. Basa Arab sing jenenge berkunjung ya ziarah. Mongko njenengan teka langsung budhe niki sowan kula teng mriki sepindah ziarah teng panjenengan. Ziarah-ziarah nyung mati urung po gitu kan. Ziarah niku artinya berkunjung gitu loh. Artinya napa? Dangger ziarah kubur? Ya berkunjung ke kubur. Kalau ziarah ikhwah, berkunjung ke tempat saudara. Namanya seperti itu. Nah, salah satu wujud silaturahim niku gelem kunjung mengunjungi.
Cak berkunjung napa mboten? Cak berkunjung tengene dulure napa mboten? Tengene sing pernah tua napa sing pernah nom? Lah ya nom tua ora masalah. Nah, kalau punya prinsip seperti itu bagus. Karena kadang kita gimana kadang? Aku wong tua ya. Kondisi temare ngene wong nom. Sudi ya gitu. Sudi enggak? Sudi enggak? Ya, sudi. Kalau bisa sudi, bukannya ora sudi tapi sudi. Sudi kan berarti gelem gitu. Dan ternyata berkunjung itu keutamaannya besar. Mau berkunjung saja. Syukur sih nyangking gitu kan. Ora gitu kan, sekedar berkunjung saja itu sudah keutamaannya besar nih. Wonten hadis ingkang dipun riwayataken dening Imam Ahmad. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam niku ngendika mangkaten niki. Haqqat mahabbati 'alal mutazawwirina fiyya. Wajib atas cintaku bagi orang yang saling mengunjungi karena aku. Karena aku berarti karena Allah. Saya ulangi ini kalimatnya. Haqqat mahabbati wajib atas cintaku alal mutazawirina fiyya, bagi orang yang mau saling berkunjung karena aku. Saya tanya dulu nih, pengen dicintai Allah napa mboten? Udah kepengennya pol. Bahkan mungkin ini mestinya menjadi salah satu target penting dari hidup kita itu, kita dicintai Allah. Nah, dicintai menungsa sih keuntungannya sedikit dan jangka waktunya sementara. Ning nek dicintai Allah itu keuntungannya besar dan itu selama-lamanya. Dicintai orang kan sebentar nggih. Enggane wong saking tresnane aweh-aweha ya janane ora akeh-akeh banget. Enggane tresnana banget wong niku dumateng kula panjenengan lah paling ya tresna ya ana wektune. Wong kadang nembe tresna seminggu bareng krungu omongan tangga malah dadi benci. Bisa enggak? Cinta manusia kan seperti itu. Makanya kita sangat mendambakan kecintaan Allah. Kalau kita itu sampai dicintai Allah, Masya Allah, kayaknya segala urusan jadi mudah. Nah, di dalam hadis ini disebutkan haqqat mahabbati, wajib atas cintaku alal mutazawirina fiyya, bagi orang yang saling mengunjungi karena aku. Kita kok berkunjung kepada saudara jenengan duwe kakang gelem jenengan niku ngendong atau datang ke rumahnya jenengan duwe adi, ternyata kita mau mengunjunginya, dijamin mendapatkan kecintaan Allah. Tapi syaratnya ngone berkunjung karena Allah. Berkunjung karena Allah sih sing kepripun? Berkunjung tidak punya motif, tidak punya tujuan, tidak punya niatan kecuali pancen kepengen nyambung pas seduluran. Berkunjung sing kados niki abot napa mboten? Abot. Karena kita biasanya ngone berkunjung kue anu anak geleme, ada maunya. Kados niku budhe sowan kula sepindah silaturahim. Wah, ya. Urung tenang nggih sing duwe omah urung tenang nggih, kaya deg-degan nggih, deg-degan. Jajal kaping kalihe apa? Karena yang biasanya yang lebih dominan itu justru malah yang ingkang kaping kalih. Ah, ipang kaping kalihe lan iki deg-degan iki. Anu, anak kula niku pun 3 bulan mboten bayar SPP. Ah, ya wis mudeng nyongkarpe gitu kan. Rai anggere rai utangan ku anu gampang dititeni gitu. Oh, intine jane arep nembung. Nah, seperti itu. Ini belum via, berarti belum berkunjungnya belum karena Allah, karena kita itu ada kebutuhan sehingga kemudian kita itu mengunjunginya. Dek, ke Mas Murene ki ya jane ya siji ya silaturahim, Dek. Nomor loro aku ki niate
mantu. Wah, berarti intinya jane iki apa? Ulem. Ulem-ulem kan seperti itu. Andai enggak ulem-ulem, mungkin kakak enggak mau nih mengunjungi adiknya dan seterusnya. Berarti berkunjungnya belum karena Allah. Nah, coba nih kalau bisa kita jadi orang yang seperti itu sehingga kemudian mendapatkan ini. Haqqat mahabbati 'alal mutazawwirina fiyya, wajib atas cintaku bagi orang yang mau saling berkunjung karena kecintaannya kepadaku. Jadi karena kita itu cinta kepada Allah, karena kita itu mengharapkan balasannya, karena kita itu kemudian mengharapkan karunia-Nya sehingga kita mengunjungi saudara. Berarti orang duwe kepenginan secara pribadi, kepentingan pribadi kita, bukan. Yang kerjanya kayak gila, cokmatan abot rasanya gitu kan. Wis awake kesel, harus mengeluarkan tenaga, meluangkan waktu, bahkan mungkin butuh biaya untuk mengunjungi saudara kita yang ada di sini, di sana, di sini, dan seterusnya. Saya yakin ini sesuatu yang berat. Tapi kalau kemudian jaminannya mendapatkan kecintaan Allah, kayaknya untuk mendapatkan kecintaan Allah, kita mestinya siap bayar dengan harga berapapun. Toh balasannya nopo? Cinta Allah, gitu loh. Bahkan di dalam kelanjutan hadis ini dipun ngendikaaken, wa haqqat mahabbati 'alal mutabaddilina fiyya, wajib atas cintaku bagi orang yang saling berkorban karena aku. Berkorban yang namanya menyambung silaturahim biasanya ya butuh pengorbanan tadi, berkorban waktu, berkorban tenaga, berkorban harta, ya. Bahkan kemudian orang yang seperti itu, baik yang saling berkunjung maupun saling berkorban karena ingin menjaga hubungan silaturahim, fi 'ala manabiro min nur, besok teng dinten kiamat orang yang seperti itu, yaitu saling berkunjung karena Allah, akan ditempatkan di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. Yahbituhum bimakanihim nabiyuna wasiddiqun, sehingga saking mulianya kedudukan mereka, para nabi dan para siddiqin saja iri dengan kedudukan mereka di hadapan Allah. Masyaallah. Makanya luruskan niat, nek kepengen berkunjung, niatnya diluruskan, dibersihkan dari motif-motif lain. Wis pokoknya berkunjung. Lambuh pernah tua, mbuh pernah nom, kalau bisa kita menjadi orang yang mendahului di dalam mengunjungi saudara. Siap? Lha wong kowe tau gelem ngambah ngono aku ora kok. Kira-kira kita mau enggak ya, ini dua dulur jenengan ora tau gelem ngambah, jenengan ngambah disit, jenengan purun apa mboten? Apa iya? Angel ya, abot ya. Makanya tadi balasannya apa? Kecintaan Allah, nanti dibalas dengan dicintai oleh Allah. Masya Allah. Ini yang pertama nih, saling mengunjungi, saling berkunjung ini. Yang kedua, termasuk adab terhadap saudara ini, menyampaikan salam, gitu loh. Napa? Kadang kita dititipi salam, tanggane malah komplain. Yo, mau aku malah ketemu karo adine jenengan genang pasar Banjar, titip salam, gitu. Adine jenengan titip salam gue jenengan. Salam gue ngapa? Duit loh, gitu kan. Materi banget itu. Jadi anggar sing bernilai itu duit gitu kan. Padahal coba jenengan coba renungi, ucapan salam sih kepripun? Artinya sih nopo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tiga nih, yang mana orang itu doakan kalau berarti orang memberikan salam kepada kita, jenengan dititipi salam kepada dari seseorang, mungkin dari saudara dan seterusnya, berarti saudara kita itu mendoakan tiga perkara. Assalamualaikum, semoga keselamatan terlimpah kepadamu. Ditungakna selamat berarti supaya kita itu sehat, dijauhkan dari kecelakaan, dijauhkan dari bencana, dijauhkan dari berbagai macam keburukan. Mau? Dibanding duit 1.000 pilih ndi? Lho ya 1.000 ne ya duwe, ya salame ya duwe. Aku jenenge brangas. karpe duite ya duwe, salame duwe. Maksudnya supaya kita itu bisa menilai ucapan salam itu sudah sangat berharga.
Jenengan duwe dulur teka-teka assalamualaikum yu, semoga jenengan iku diparingi keselamatan, semoga jenengan dijauhkan dari berbagai penyakit, dari berbagai bencana, dari berbagai celaka dan seterusnya. Masya Allah. Plus warahmatullah, semoga Allah niku ngelimpahkan rahmat dumateng jenengan yu, supaya kita dirahmati oleh Allah. Tadi rahmat kan artinya dalam untuk waktu yang akan datang senantiasa dibimbing dalam kebaikan. Ditungakakan seperti itu oleh saudara kita. Wa barakatuhu lan mugi-mugi jenengan berkah sedantene yu, gitu kan. Bu rezekine berkah, umure berkah, ilmune berkah, keluargane berkah dan seterusnya. Masya Allah, ucapan salam itu mengandung sesuatu yang sangat luar biasa. Maka termasuk menyambung hubungan kekeluargaan jika kita itu saling menebarkan salam. Ketemu karo kakang assalamualaikum, ketemu karo adi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di grup keluarga jenengan WhatsApp assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jenengan teka mengenai dulure orang duwe niat apa-apa, orang arep utang, orang arep ulem-ulem, sekedar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terus pamit bali. Mesti dulurin jenengan bingung, kaya adine nyong senu kenang apa ya gitu kan. Terus tekan rumah terus ditelepon, dek jenengan jana nuke priwe tekan ngeneh kok kurang ucapakan salam terus bali. Enggih kok mbak, kalau nanu anugur kepengen dongakakan jenengan tok. Masya Allah, aduh-aduh kang bantar waru tekan semampir, jana nugur kepengen ngucapakan, padahal nyarter kalau kota maning jen gitu kan. Seperti itu, kenapa? Karena faham bahwa ternyata kalimat salam itu ternyata sangat bernilai. Maka Nabi ngendikakan, waladi nafsi biyadih, demi dat yang jiwaku berada di tangannya. Nabi ngendiko katas niku, la tadahulunal jannata hatta tu'minu, sepisan-pisan sirora bakalan mlebu surga sampai kalian beriman. Gitu kan? Jadi kita itu enggak bakalan bisa masuk surga sampai kita beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Kalian itu tidak akan beriman sampai kalian itu saling mencintai. Kalau dulur saling mencintai, baru nanti kita itu akan jadi orang beriman. Jadi kalau ada orang beriman, kalau dulur kok congkrah, jengkel-jengkelan, benci-bencinan, dengki-dengkinan, ada yang enggak beres nih dengan iman kita. Karena yang namanya iman syaratnya saling mencinta. Wala tu'minu hatta tahabu. Nah, kemudian Nabi ngendiko, in si'tum dalaltum ala amrin. Kalem lagi, siro tak tuduhi, mau enggak kalian aku tunjukkan amrin suatu perkara, in fa'altumuhu tahabbtum. Jika kalian itu melakukannya, pasti kalian itu akan saling mencinta. Gitu kan? Jadi urutannya kados niku. Kamu enggak bakalan masuk surga sampai beriman. Kamu tidak akan beriman sampai saling mencintai. Mau enggak kutunjukkan suatu perkara, jika kamu itu melakukannya nanti kalian saling mencintai. Angger wis saling mencintai nanti jadi beriman. Angger beriman nanti jadi layak masuk surga. Ternyata perkara itu adalah afsu salam bainakum, sebarkanlah salam di antara kalian, insya Allah saling mencintai. Ketemu dulure napa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takon dagangane payu apa ora mengko gitu kan, aja teka-teka yu payu ora dagangane las mengko gitu kan, yu duwe beras apa ora urusan beras mengko gitu kan. Yang pertama kali apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kemudian rasakan ucapan salam itu, coba dimaknai. Ya Allah, adine nyong teka-teka langsung dongakna, men aku selamat, men aku dapat rahmat, men aku oleh berkah. Ya Allah, adine ku apik temen ya. Dek, mbok butuh beras kan jauh tanah rongkan-rong kan nang buri gitu kan. Orang nembung apa-apa wis didongakna selamat bae, rasane wis kepengine mbales, kepengin wis arep gawa beras, arep gawa lenga, arep gawa apa wis ngarah jot dewek nang buri. Jebul bareng nang buri kepriwe? Ya nuranan apa-apa kayak gitu kan, tadi harus mau hancur dewek mengburi jebulan nuran dua apa-apa juga gitu kan gitu. Ini yang kedua ya, jadi sarana agar kita itu bisa saling menjaga hubungan kekerabatan, yang kedua dengan cara apa? Saling menyampaikan salam.
kepripun? Mongkok banget itu, mongkok banget sih. Mungkin jane bakal yen yen sugih hepol, kaya kowe jane yen ora gumun, lah ora gumun-gumune. Ning kok edi kelingan karo Mbekayu repot-repot nggawa kaya kowe endal-endal kaya kowe. Wala nang ati rasane seneng banget. Dek, nomor rekeninge pira? Wah, gitu kan. Bali-bali sing ditakokna apa? Nomor rekening, jebul rekening listrik gitu kan, rekening listrik gitu. Transfer gitu kan, itu namanya saling memberi hadiah. Kalau orang sudah seperti itu, sugih gelem semelebar karo dulur, insya Allah nanti persaudaraan itu akan menjadi erat. Nih kalau salah satunya sudah egois, nggak peduli dengan urusan orang lain, saudaranya sendiri, ya wajar jika kemudian berkunjung saja enggan, takon suwe-suwe, sebel, petukan, melengos dan seterusnya, padahal dengan saudara sendiri. Sampai Nabi ngendikaaken wala tahkirona jarotun li jarotiha walau siko firsini syatin ajarumangsa isin. Seseorang dengan orang lain, tetangga dengan tetangganya, atau adik dengan kakak, untuk memberi hadiah sekalipun hanya kikil kambing. Nabi sampai ngendiko kados niku. Artinya tadi, oh, saling memberi hadiah itu tidak harus sesuatu yang bernilai, bernilai mahal itu kan, tapi sebagai bentuk perhatian saja wis senenge pol, bisa mengeratkan hubungan persaudaraan. Arep maringone Mbekayune, mampir ana bakul pecel. Lawong Mbekayune siki manggon ya gur karo bojone tok, anake wis padha kerja aduh, berarti kan cukup pecel rong tum karo mendoane loro. Saya tanya, rega pira? Rega pira? Oh, 10.000 wis oleh pecel rong bungkus mendoan loro. Dicangking, yuh, kayak aku lewat nang pojok alun-alun kok kayak nana pecel enak banget kayak tok tuku nggon jenengan. Kira-kira perasaan saudara kita seperti apa? Janja Allah, lewat alun-alun bae adine nyong kelingan karo Mbekayu ya. Nah, nganti mrebes mili itu kan. Mbekayune nganti mrebes mili, kemudian lho mungkin adine sih kemudian dipeluk dan seterusnya. Bali ke pripun? Bali. Dek kae beras kae digawa kae kon. Kae ya ana duren anu jan urung kepangan ya wis gak digawa bae, wis oleh duren, oleh beras dan seterusnya. Saling memberi hadiah. Siap, tidak harus mahal, siap? Berarti gua anggur maring Bantar Baru kayak pojok alun-alun ana bakul pecel ibu-ibu ya. Nanti mampir ke sana, terus mengko saya derengen jenengan kondur mampir ngene Mbekayune itu. Masya Allah, saling memberi hadiah. Ini yang ketiga, yang kemarin juga sudah kami contohkan kan. Ya syukur jenengan wanu dulure cepak gur jejeran karo Mbekayune yang jenengan masak sayur, sayur semangkok kirimna dulure seperti itu ya. Jangan kangkung ya weken dulure, jangan godhong tela dulure diwehi, jangan gencer dulure ya diwehi, giliran opor lah pangan dewek gitu kan. Maneman gitu kan itu ya gitu. Ini yang ketiga kaum muslimin ya. Yang keempat, termasuk bentuk adab terhadap keluarga, mestinya seorang saudara itu suka menutup kekurangan saudaranya, menutupi kekurangan saudara. Lah kekurangan itu misalnya kekurangan akhlak. Kekurangan akhlak sih contohnya nopo? Kekurangan akhlak seseorang contohnya nopo? Duwe dulur jen wateke pelit banget, ini kekurangan akhlak ya, ditutupi aja kemudian jenengan turut umah tanggane kaya Mbekayune nyong anu pancen jen medidile pol cures banget, disiarkan kemana-mana jenengan duwe dulur judes, terus disiarkan kemana kaya pancen adine nyong judes seorang ukur wis judes pelit plak-plak dan seterusnya. Lah kalau kita memang betul-betul saudara, mestinya kekurangan akhlak saudara mestinya gimana? Ditutupi. Itu namanya dulur. Siap? Siap? Wong cokadan jarang ember banget kok. Ora terima dulur biyunge dhewek be digrendengi nang ndi ora.
Jenengan kenah wis iki ngrumat biyunge anu jenenge lara-laranan ning cerewete pol. Alah jenengan kuwi turut ngene durur iya kok siki jenengku rekasa banget uripe ngapa sih kaya ngrumat biyung-biyung wis ora tayang ngapa-apa cerewete ora ukur. Alah biyunge dhewek digrendengi nang endi ora. Berarti kan asline ngalaknat awake awake dhewek. Tutupi, kalau kita itu memang merasa bahwa dia itu adalah saudara, tutupi kekurangannya. Yang namanya kekurangan akhlak itu kan macam-macam, gitu kan? Ada yang mungkin pelit, ada yang mungkin wataknya keras, ada yang mungkin tipikalnya mungkin plak-plak, ada yang mungkin tipikalnya begini, begitu, dan seterusnya. Sing ora bisa dipercaya, sing mungkin tipikalnya khianat. Tutupi kekurangan saudara kita. Itu baru namanya dulur. Gitu kan? Nah kalau kekurangannya kok sifatnya materi, kekurangan yang sifatnya materi, nah kalau bisa kita tutupi dengan cara membantu. Membantu ya kepripun dek kepriwe, bojomu kerja ora, mboten kok budhe niki malah sek nganggur mawon. Lah nek butuh apa-apa ngari ngomong baik, gitu kan? Apik kan apa mboten? Angger butuh apa-apa ngari ngomong baik, iya. Ya terus budhe niki kula malah mboten gadah beras. Ya wis pokoke ngomong bae gitu kan. Jebul ora diwehi gitu kan. Pokoke ngomong bae gitu kan. Gitu. Bantu nih saudara kita dibantu. Bantu nih. Makanya sering kami sampaikan, syukur nek sing jenenge dulur jenengan niku ngerti dapure dulure jenengan. Urusan dapur nek bisa ngerti. Oke, kendil jomplang apa ora, duwe beras apa ora, duwe gula teh apa ora, oh masak apa ora. Jangan-jangan jenengan duwe dulur jan sewulan dapur orang ngebul ternyata jenengan tidak tahu. Kudu ngerti dapur ngebul apa ora, Dek, dapure ngebul apa ora. Mboten kok Pak De niku jan lahar pisan sewulan kula mboten nate masak niku. Esuk-esuk sari rahayu, awan maring Bumansur, wengi-wengi maring Lamongan gitu kan. Ngesuk nasi Padang gitu kok kuwi sih jenenge anu seneng jajan gitu kan, seneng jajan itu. Tapi kalau kekurangan materi gimana? Coba tutupi. Jangan sampai nanti orang itu kemudian tahu kemana-mana. Kaya wong lho ya, wong bekayune be wong sugih kok. Jebul ponakane jan ora ta yang bayar SPP, jan bekayune ora urus-urusa, bugedene ora urus-urusa gitu misalnya seperti itu. Kaya malah jan ponakane sekolah be malah jan nganti nunggak dan seterusnya. Ternyata tidak ada yang peduli. Nanti itu akan mungkin tahu di kemana-mana. Tutupi nih kekurangan saudara kita. Itu wujud silaturahim. Semampunya. Nah mampunya kita sedikit-sedikit ya sedikit-sedikit. Lawong geng gugurip dewek tok banu rekasa. Apa mana yang gane nulung dulure. Ya semampu kita. Karena sesuatu yang berat itu kalau gotong royong itu kan nanti jadi ringan gitu kan. Oh dulure nganti papat. Oh ya berarti oke ada lagi ada masalah sing telu. Coba untuk membantu. Insya Allah terasa ringan. Dan itu menguatkan silaturahim. Ini yang keempat. Nah yang kelima, kita jadi saudara kalau bisa berlapang dada dengan kekurangan saudara kita. Sing jenenge kedekatan biasanya justru memunculkan gesekan singgungan. Ya gesekan dan singgungan paling sering ya terjadi dengan siapa? Ya justru dengan sedulur. Nah dengan orang lain kan kita jarang berinteraksi, tapi kalau dengan saudara kita sendiri ya sering omongan, sering ketemuan, sering ini, sering itu, sehingga bukan tidak mungkin ada ucapan yang ternyata menjadi singgungan yang jadi masalah. Lah kita latihan lapang dada. Oh kayak Mbak Ayun aku kok ngomong kayak gini ya, jangan sih nangati ini lara banget lah, tak sabar lah, aja nganti pesedulurannya pedot. Syukur jenengan punya husnudon. Oh kayane maksudnya ora kaya kae lah. Mungkin nyong bae lagi sensitif. Jane mbekayune ya mungkin niate ora nyinggung, tapi nyong lagi PMS ya dadi gampang tersinggungan gitu kan. Ana wong ngomong rasane kecentok, ana wong ngomong kecentok lah kayane nyong bae lah sing baperan gitu. Nah, kita latihan husnudon. Kayane mbekayune ora niat ngomong kaya iki, ora niat nglarani ati. Maka kita jadi orang yang nanti mudah memaafkan kekurangan dan kesalahan saudara supaya tetap harmonis. Supaya persaudaraan tetap terjaga. Nek gampang tersinggungan kepripun? Baperan kepripun? Lah ya gampang putus, hubungan persaudaraan itu gampang putus. Ternyata faktornya apa? Baperan. Gitu kan? Gampang tersinggungan, gitu kan. Ini yang kelima, ya.
Yang keenam, termasuk bentuk adab terhadap saudara, berendah hatilah. Jika memang kita itu salah, oja izin ngaku salah. Demi ketentraman batin sering. Aja izin jaluk ngapura. Ya. Karena hati ini nanti akan terasa tentrem jika kita itu mengaku salah. Sering kami sampaikan, kenapa sih kita harus njaluk ngapura karo dulur? Ya tadi, sing jenenge perbuatan salah itu pasti membuat ganjelan di dada, ati ora tentrem, rasane ora kepenak. Kumpulan keluarga, kita pas diberi kesempatan berbicara, pas ngomong tiba-tiba ada saudara kita yang tiba-tiba raut wajahnya berubah, kemudian keluar dari rumah. Jenengan perasaannya kepripun? Pas lagi jenengan mungkin pangandikan gitu kan, ada saudara kita yang tiba-tiba itu kemudian raut wajahnya berubah, keluar dari rumah. Rumah tempat lagi kumpulan keluarga. Kita perasaannya gimana? Ora kepenak. Inyong sih salah ngomong apa? Kayak kok bekayune terus raine beda, terus metu gitu kan. Bahkan ternyata ngerti-ngerti wis acara lain-lain be malah wis suranana terus bali mari ngomah. Sore-sore jenengan WhatsApp. Mbak, wau pas kumpulan keluarga, kalau pas matur kados niki kok jenengan terus raine beda gitu kan. Malah terus jenengan ketinggalan kondur mboten wangsul Malaysia, kalau salah nopo ya mbak gitu kan. Kita perasaannya enggak enak gitu kan. Jam pitu wengi WhatsApp centang biru loro ning urung dijawab. Perasaan kita gimana? Lebih gelisah maning, nyong sih salah apa ya, gewis diwacak ya WhatsApp ini ora dibales gitu. Nganti jam rolas wengi centang biru loro urung dibales maning, rasanya kepripun? Lebih kurang kepenak maning, esuk-esuk ya dideleng, alah jan urung dibales kisim bakal yone nyong sih kena apa. Perasaan kita itu enggak nyaman, rasanya enggak tentrem, semalaman enggak bisa tidur, kita itu gelisah banget, nyong salah apa, nyong salah apa, nyong salah apa. Bareng jam pitu nembe dapat balasan. Ora papa kode wingi iki pas kumpulan keluarga nyong ki lara untune kumat gitu kan. Dadine ya nyong terus bali ora melu acara mangan-mangan. Rasanya gimana? Perasaan kita itu kemudian jadi plong karenanya. Dosa itu seperti itu. Ketika kita itu berbuat dosa kepada saudara, sebenarnya hati tidak tentrem, rasa tidak enak, memunculkan kegundahan, keresahan, kegelisahan. Itu tidak terobati kecuali dengan mengaku salah dan minta maaf. Dengan saudara seperti itu. Kalau bisa kita wis aja izin jaluk ngapuran yang berbuat salah, insya Allah hati tentrem. Termasuk kenapa kita itu butuh minta maaf kepada saudara dan seterusnya, demi menjaga ukhuwah. Coba anak papat kabeh rumangsa bener, ora nyong sing bener, adine nyong sing salah, adine yang ngucap kaya gue, ora lah mbok kayune nyong sing pancen wong kebangetan banget, sing bener nyong, kabeh seperti itu. Saya tanya, kira-kira silaturahimnya gimana? Ya mudah putus. Kudu ana sing gelem ngalah ngaku, insya Allah ukhuwah terjaga. Apalagi kalau sudah urusannya besok di akhirat, jangan sampai kita menjadi orang yang bangkrut di akhirat gara-gara kita itu ternyata menyakiti hati saudara kita, mengambil harta saudara kita, bahkan mungkin kita itu menyakiti badan saudara kita. Ya wis lah, pokoknya sak derenge sedo, kita harus menyelesaikan hak-hak itu semua, entah kaitannya kehormatan, harta maupun badan yang pernah kita sakiti, supaya kita tidak masuk kategori al-muflis, yaitu orang yang bangkrut besok pada hari kiamat. Jenengan gawa ganjaran sholat, gawa ganjaran puasa, gawa ganjaran infak, sodakoh, ning jebule sane seneng nglarani dulure dewek, ternyata tangane seneng mendet barange dulure dewek, minta diselesaikan besok pada hari kiamat, nanti akan diambil pahala kita, dikasihkan kepada saudara kita. Nah jangan sampai seperti itu. Maka kalau bisa di dunia kita cepet-cepet jaluk ngapura ketika kita berbuat salah, dan insya Allah nanti ukhuwah akan terjaga gitu kan.
Ini yang keenam, yang ketujuh, termasuk adab di dalam kita itu berhubungan keluarga adalah dengan mempelajari nasab. Nah, ini yang kadang-kadang dilupakan ini. Pelajarin apa? Nasab sih apa? Silsilah, garis keturunan. Jenengan kudune berusaha mengenali. Oh, jane mbae nyongsi sapa ya, ombah buyute nyongsi sapa ya, ombah canggahe nyongsi sapa ya, ombah warenge si sapa, wulung nganti wareng apa terus udeg-udeg gantung siwur gitu kan. Kalau bisa kita itu tahu nasab kita itu sampai setinggi-tingginya, supaya nanti oh berarti kaya jane ya igin dulur ya, berarti kaya igin dulur ya, dan seterusnya. Dan ini ternyata sunnah Nabi. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam niku dawuh katus niku, ta'alamu min ansabikum, pelajarilah nasab-nasab kalian, matasiluna bihi arhamakum, yang dengannya kamu bisa menyambung hubungan kekerabatan. Fa inna silatar rahim, karena sesungguhnya menyambung hubungan kekerabatan itu mahabatun, melahirkan kecintaan fi ahli, di dalam keluarga, masra'atun fil mal, akan menjadi sebab banyaknya harta, mansa'atun fil asar, akan menjadi sebab panjangnya umur. Nah, sinauni nasab-nasab jenengan. Oh, kayak mbah-mbah. Oh, berarti jane kaya gen dulur ya, gen seembah ya. Kita kan sekarang seembah saja wis padha ora kenal. Apa maning tekan buyut, apa maning canggah gitu loh. Kayak mbah canggahe dewek itu pada mbah wangsa dikrama gitu misalnya, seperti itu kan. Oh, berarti pada-pada buyute ya, ora pada buyut, pada canggah. Nah, kita kemudian bisa bikin nih runtutan silsilah keluarga. Oh, kayak sedulur. Ternyata ini diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, niki jane nek urusan nasab tugase sing sepuh-sepuh, sing nidok kenal. Sebab wong nom kepripun? Wong nom ora kenal, wong nom ora ngerti. Lah tugase sing sepuh-sepuh. Nah, iki mbah karo putune cerita. Tu putu kae kae gendulur, kae kayu-kayu dan seterusnya. Lah kemudian bisa saling mengunjungi, saling silaturahim. Tadi dijanjikan apa? Mahabbatun fi ahli, supaya nanti keluarga menjadi semedulur, tentrem, guyub, rukun, masra'atun fil mal, akan menjadi sebab harta kita diperbanyak. Mansa'atun fil asar, umur kita akan menjadi panjang. Dari sini Bapak Ibu kaum muslimin arsyadakumullah, sebagai penutupnya, ayo dengan saudara kita jadilah orang yang suka menyambung. Maka yuk kita jadi al-wasil. Jadi apa? Al-wasil. Al-wasil itu apa? Nah, dikendikakan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laisal wasilu bil mukafi. Yang namanya al-wasil bukanlah al-mukafi. Walakin al-wasilu ladzi idang qata'at rahimuhu wa salaha. Akan tetapi yang namanya al-wasil itu ketika dia diputus oleh saudaranya, dia berusaha menyambungnya. Nah, kalau bisa kita jadi al-wasil. Nah, sekarang kita bedakan. Apa sih bedanya al-wasil karo al-mukafi? Yo, kita coba bedakan. Sing jenenge al-mukafi, dia berbuat baik nunggu mendapatkan perlakuan baik. Kuwi jenenge al-mukafi. Gimana? Berbuat baiknya nunggu kalau mendapatkan perlakuan baik. Oh, duwe dulur kok gelem ngendong, dia balas dengan ngendong. Itu namanya apa? Al-mukafi. Oh, duwe dulur kok memberi hadiah, dia balas dengan memberi hadiah. Itu namanya apa? Al-mukafi. Bisa dipahami? Baik enggak? Baik enggak? Jadi al-mukafi baik enggak? Baik, bagus. Tapi ada yang lebih bagus lagi. Siapa? Al-wasil. Al-wasil itu siapa? Orang yang diputus oleh saudaranya. Diputus si kepripun? Jan duwe dulur ora tau gelem ngambah, dijaluki tulung ora gelem nulung,
ditekani malah melengos dan seterusnya, jenengan tetap berusaha menyambung hubungan persaudaraan dengan orang yang seperti itu. Inilah yang disebut al-wasil, yang nanti dijanjikan dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan nanti akan dibanyakkan hartanya dan seterusnya. Ini ya abot abot kok gitu, karena sikap kita itu manusia ya senangnya bales gitu kan. Ketika kita itu mendapatkan perlakuan buruk, kepenginnya ya membalas buruk gitu kan. Kita mendapatkan kebaikan, baru kita juga kepenginnya membalas kebaikan. Maka al-wasil ini memang orang hebat, sehingga dia tidak mendapatkan perlakuan baik, tapi dia balas dengan perlakuan baik. Inilah Bapak Ibu kaum muslimin arsyadakumullah, pembahasan tentang adab terhadap saudara. Nah, terakhir, hati-hati, jangan sampai menjadi qati'un. Apa itu qati'un? Orang yang memutus persaudaraan. Qati'ur rahim itu apa? Nah, ini memotong atau memutus. Ar-rahim artinya rahim atau kerabat. Berarti qati'ur rahim itu orang yang memutus hubungan kekerabatan dengan orang yang masih memiliki hubungan darah. Nah, contohnya bentuk memutus silaturahim itu apa? Enggan berkunjung, enggan membantu atau berinfak kepada kerabat yang fakir, neng-nengan, bermusuh-musuhan. Nah, kalau bisa jauhi yang seperti itu. Siap? Insyaallah berusaha. Toh ternyata keutamaannya kembalinya kepada kita, gitu ya. Baik, Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, kados mekaten niki ingkang saged kula aturaken wonten sonten menika. Alhamdulillah nih, sekalipun suasana rintik hujan yang jauh-jauh ini dari Madukoro, ternyata juga masih sampai ke sini. Semoga Allah limpahkan rahmat berkah, dimurahkan rezekinya, semoga keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Termasuk juga panjenengan sami yang jalan dari Gondang, dari Pucang atau dari Blambangan dan seterusnya, sama. Semoga senantiasa Allah limpahkan rahmat berkah kepada kita semua, dan semoga Allah limpah gandakan pahalanya dengan kesusahan kesulitan yang kita hadapi. Mekaten saking kawula nyuwun kenging pamunten batur kawula mboten ranani penggalih, ada benarnya dari Allah, ada salahnya dari diri kami pribadi. Monggo kita pungkasi kanthi doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nggih, sedikit lagi. Mungkin nanti setting kajian kita ya kita rubah seperti ini. Nanti akan dibuatkan satir pendek untuk memisahkan antara bapak-bapak dan ibu-ibu, karena bapak-bapak jumlahnya enggak banyak. Paling 27 napa pinten nggih. Ya paling 27 napa paling ya 30 gitu kan. Nah, makanya sudah nanti di depan sini, dan nanti barisannya soft seperti ini. Harapannya nanti supaya lebih terasa meriah dan nanti lebih mudah untuk memahami bersama. Insya Allah ini masih dalam proses pembuatan satirnya, belum selesai katus niku. Semoga lebih nyaman dalam artian nanti baik interaktifnya, syukur nanti ada sesi tanya jawab dan seterusnya. Ampun kondurin, dereng ditutup sama pembawa acara. Saya kembalikan kepada adik-adik dari TPK Al-Qamar. Makatan saking kawula billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.